Pemirsa beralih ke informasi lain. Pemirsa, akibat dilarang masuk gerbong kereta api ekonomi, puluhan pedagang asongan di Stasiun Klaten, Jawa Tengah memblokade rel. Aksi anarkis yang tidak terkendali ini merugikan penumpang dan mengacaukan jadwal perjalanan kereta api. Ketegangan antara pedagang asongan dengan petugas terjadi saat para pedagang dilarang naik ke gerbong kereta Sri Tanjung di Stasiun Klaten, Jawa Tengah tidak mampu melawan, para pedagang pun lalu berlari ke depan lokomotif kereta sehingga kereta tidak bisa melaju. Sebagian menaiki lokomotif sebagai bentuk protes. Aksi pedagang asongan sempat mereda saat diizinkan petugas memasuki gerbong. Namun para pedagang justru ditolak para penumpang kereta yang ada di dalam. Indonesia kita dituntut menyediakan transportasi yang aman dan nyaman pada penumpang ya salah satu bentuk nyaman tadi kan tidak ada asongan di atas kan. Para pedagang asongan mengancam akan mengerahkan masa lebih banyak jika tetap dilarang berjualan di dalam kereta api kelas ekonomi. Penolakan para pedagang ini seharusnya disampaikan dengan lebih arif karena aksi ini merugikan para penumpang dan mengacaukan jadwal kereta lainnya. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi melaporkan.